saya Restu Landari, Anda menyaksikan ANTV News Plus. Mengambil tema kurban lengkapi kebutuhan gizi, Lasnas Bakri Amanah mengadakan seminar sosialisasi pentingnya gizi di Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Universitas Bakri Jakarta Selatan turut dihadiri lebih dari 70 orang pimpinan perusahaan dari kelompok usaha Bakri. Dan berikut informasinya. Dua narasumber dihadirkan dalam seminar sosialisasi ini, yaitu Kiai Haji Abdul Halim Soleh sebagai Dewan Pengawas Syariah Bakri Amanah dengan materi pentingnya berkurban dalam perspektif agama, dan juga Kepala Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Bakri, Kurnia Ramadan, yang menyampaikan materi terkait perspektif kesehatan. Sementara menurut data dari Badan Pusat Statistik atau BPS, tingkat konsumsi protein sangat timpang, masih terjadi pada kelompok masyarakat berpengeluaran rendah, sedang, dan tinggi. Indonesia sendiri hingga kini masih dihadapi permasalahan gizi buruk, salah satunya kekurangan asupan protein hewani yang mengandung gizi lengkap. Lasnas Bakri Amanah hingga saat ini sudah menginventarisasi daerah-daerah yang memerlukan asupan gizi protein yang akan ditawarkan kepada masyarakat yang akan berkurban. Beberapa lokasi yang menjadi target distribusi program Kurban Bakri Amanah diantaranya Provinsi NTT yang menempati urutan pertama sebagai provinsi dengan gizi buruk di Indonesia menurut data BPS. Selain itu ada Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sumatera Utara, dan Riau. Mudah-mudahan ini juga menambah motivasi, niat gitu kan, yang tadinya tidak akan berkurban, dengan adanya edukasi ini juga bisa menggugah para karyawan di Bakri Group untuk kurungan atau iuran atau apapun namanya bentuknya, karena itu ada ya pola seperti itu. Makanya Bakri Amanah pun ada 3 produk di kurban ini yang emang secara partisipasi personal karyawan insan Bakri itu bisa memungkinkan. Dengan hadirnya seminar ini, perusahaan di kelompok usaha Bakri dapat ikut serta dan berkontribusi dalam memenuhi asupan gizi di Indonesia pada perayaan Idul Adha. Nah, jika Anda menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, serta pastikan Anda terus update informasi menarik lainnya di ANTV News Plus setiap hari Senin sampai Jumat. Saya Restu Landari, sampai jumpa!